terakhir pada segmen ini akan ditutup oleh juara 4 Suci 8. Dia adalah seorang Akademi FYP. Ini dia, Arif Brata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madi ketuh. TikTokers openingnya harus gitu teman-teman. Perkenalkan saya Arif Brata. Masih bosnya Aldi Gunawan. Tahu ya Aldi ya, tahu ya. Atergi. Aldi nilai tertinggi. Saya resign dari Arif Brata. Saya itu cek mic. Mic. Masih kerja teman-teman. Dia pernah bahas saya, dia bilang Arif Brata tidak mungkin bilang selamat malam Usmar Ismail. Selamat malam Usmar Ismail. Sudah bisa. Bisa. Alhamdulillah bisa teman-teman. Saya itu sebenarnya agak kecewa teman-temannya karena Aldi sudah keluar. Padahal jagoan saya sebenarnya dia. Dari awal saya bilang kau harus masuk Suci Aldi. Kau jangan seperti saya jatuh di 4 besar. Dari audisi premisnya saya bikinin sampai punchline-nya teman-teman saya bikin. Saya ayo Aldi, dia bilang Bang Radit butuh persona. Personamu editor. Oke? Siap. Wih, saya bikinin tuh teman-teman. Bahkan sampai punchline-nya. Act out juga teman-teman. Act out yang ini temanya itu flora dan fauna tahu ya. Saya nonton peternakan ayam. Saya nonton, oh begini gerak-gerik ayam ya, begini ya. Oh begini Aldi, ayo coba. Act out-nya saya ajarin, Aldi ayo. Ayam tuh begini Aldi. Begini Aldi, ayo coba. Coba dulu. Dia coba. Begini ya bang, bukan. Itu apaan tuh, beda tuh. Beda. Yang begini Aldi, begini tuh. Ayo. Tiap malam saya ajarin dia bang, jam 2 dia begini terus bang. Jam 2 malam tuh saat, pagi-pagi dia berkokok bang. Oh, anjir, terlalu mendalami. Bagus Aldi, bagus tuh. Bagus. Pagi-pagi saya makan dulu ya bang, dia gini-gini aja. Santai, sudah. Bahkan materinya dia ada tuh, yang act out jalan ganteng dari saya bang. Yang gini nih. Inci udah makan Inci. Biar kamu tercandu-candu ya. Biar kau tercandu. Oh. Itu yang itu tuh. Saya bang. Saya ajarin dia. Saya ajar dia pertama kali dia jalan begini bang. Anjir kau tahan berak itu beda. Jangan begitu begini nih. Set. Karena saya tim kombut juga teman-teman di Suci ini. Saya, Ko Erwin, Dani Beler, ada juga Ben Danio dan juga Bang Bari. Ben Danio sama Mo Sidik itu ngajari nih bule keramik tadi tuh. Yang bahasa Inggris. Nah, kami nih. Jadi setelah materinya jadi teman-teman. Saya tuh ngajarin sampai act out-nya segala macam. Bahkan teman-teman sumpah saya selalu bertengkar sama istri. Istri bilang, Aldi terus kau sentuh saya tidak. Nggak apa-apa saya didebat sama istri teman-teman, yang penting Aldi dapat no debat. Datang ke Kompas, gimana materi Aldi? Kata teman-teman, aman kok? Ya memang aman, udah. Nah, yang bikin saya sakit hati teman-teman. Instagram Suci ngupload video dia. Diupload di Instagram, tak. Di komen sama Bang Bari. Ngeri Aldi. Dibalas sama dia. Tim kombutnya yang ngeri, yaitu Bang Bari. Loko tre.
Diakui nih Bang Bari tim kombut, masa saya tidak ya kan? Saya komen juga, wis hormat Aldi, dibalas bosku. Bosku dia bilang, bosku. Saya Ari Brata bukan Mbak Im Wong. Bosku dia bilang, ya Allah saya bikin konten tapi gak ngeprank polisi. Bosku, kita bayar parkir dipanggil bosku juga teman-teman. Iya kan? Saya bilang, oh oke. Okay. Bari kau akui, saya tidak. Saya bilang sama dia, Aldi, ya sudah kau bikin materi sendiri deh, bikin premis sendiri, ayo coba. Gali punchline-mu sendiri. Close mic dia. Close mic teman-teman, saya bilang, ya meninggal dia ini. Ya Allah, sedih juga saya sebenarnya. Tapi setelah dia close mic, dia sakit hati sama komunitas Stand Up Indo Makassar. Karena katanya pas dia close mic, dia tidak di story. Sebagai perwakilan Stand Up Indo Makassar, katanya enggak ada makasih-makasihnya. Enggak ada makasih-makasihnya. Kau pernah tidak story saya, anjing? Ah? Pernah tidak? Kau foto saya jam 2, Bang. Terima kasih banyak, Bang Ari Brata. Tidak pernah, teman-teman. Habis itu saya tungguin, teman-teman. Setelah dia close mic ya. Close mic saya tungguin, biasanya ada VT terakhir kan. Iya kan? Ada VT ya, mudah-mudahan saya disebut di sini nih. Saya nonton tuh. Dia bilang terima kasih buat mamaku yang selalu mendoakan saya sampai sejauh ini. Oh mungkin habis mamanya. Saya tunggu lagi kan set. Saya Aldi terima kasih. Terima kasih, sama-sama dong. Sama-sama Aldi. Orang tuanya yang diingat teman-teman, maksudnya orang tuanya loh, oh iya ya. Orang tuanya kan orang. Saya kan bambu. Iya kan?